Ombudsman RI perwakilan Aceh menyarankan pemerintah Aceh membeli pupuk dengan menggunakan dana otonomi khusus. Hal ini dapat dilakukan untuk mengatasi kelangkaan pupuk. Salah satu penyebab kelangkaan pupuk adalah karena kuota pupuk subsidi tidak sesuai dengan tingkat kebutuhan petani. Persoalan kelangkaan pupuk telah disikapi Ombudsman Perwakilan Aceh dengan menurunkan tim investigasi ke beberapa kabupaten. Ombudsman Perwakilan Aceh juga telah melakukan 2 kali rapat koordinasi dengan para stakeholder guna mencari solusi bersama untuk kemaslahatan petani. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Aceh, Takwadin, mengatakan, daripada dana otonomi khusus terjadi sisa lebih pembiayaan anggaran dan dikembalikan ke pusat, lebih baik digunakan untuk kepentingan rakyat.